Hai, assalamualaikum. Welcome back to Analysis Channel. Firstly, saya nak minta maaf sebab saya tak upload video dalam masa sebulan, saya rasa. Disebabkan mak saya positif dalam COVID-19. So, dalam masa yang sama, time dia quarantine, saya tak dapat nak sentuh saya punya PC untuk edit video dan post mana-mana video. So, dalam video ni, saya nak share kat korang 10 game eksklusif. Iaitu khas untuk Nintendo Switch. Sebenarnya banyak games eksklusif untuk Nintendo Switch yang best-best lagi, tapi ini adalah 10 list game yang terbaik bagi saya. Tapi insyaAllah saya akan buat lagi dalam next video. Banyak lagi games-games yang menarik saya akan buat dalam next video insyaAllah. So first game dalam list saya adalah Super Mario Odyssey. So ingat balik tak kalau korang main Super Mario yang berbentuk dalam 2D side scrolling? Untuk 2D side scrolling ni, korang akan tengok yang Super Mario pada zaman dulu, korang main Super Mario tu dalam keadaan 2D, di mana korang akan lompat ke kotak ke kotak. So itu adalah untuk Super Mario yang first kali keluar. Kalau saya tak silap, mungkin game tape code kalau saya tak silap. So untuk Super Mario Odyssey ni lain, sebab ni adalah first Super Mario yang Nintendo buat dalam 3D ataupun 3 dimensi. Kalau korang memang betul fan Nintendo, korang akan tahu karakter Super Mario ni macam mana. Banyak lagi skill yang korang boleh guna untuk Super Mario Odyssey ni, di mana korang boleh guna korang punya topi jadikan sebagai korang punya superpower. Dan banyak lagi superpower yang korang akan dapat dalam Super Mario Odyssey. So game ni adalah first list 10 game eksklusif yang saya tulis dekat saya punya nota ni. Next game kita ada The Legend of Zelda Breath of the Wild. So untuk game ni adalah open world action adventure dan juga merupakan salah satu sebuah survival games, di mana korang akan main games ni dalam keadaan open world. So untuk open world ni, korang akan main game ni dalam masa yang lama. So, kepada korang yang ada masa untuk dibuang, so saya rasa game Zelda Breath of the Wild ni adalah salah satu games yang mungkin bagi saya ini adalah game yang mencabar dalam masa yang sama. So untuk mengalahkan level tu, korang kena ada weapon yang bagi saya cukup untuk korang unlock level tu dan siapkan stage tu. So korang boleh travel dari satu tempat ke tempat. And untuk map dia juga, saya rasa sangat besar. Memang bagus lah untuk korang yang minat RPG dan survival games. So saya memang sarankan untuk korang ambil The Legend of Zelda ni, Breath of the Wild. So ni adalah game yang kedua saya ambil time first Nintendo Switch ni release pada 2018. So pindah ke next list saya ada Astral Chain. So untuk Astral Chain ni, banyak korang yang tak tahu, ni adalah games berunsurkan anime. So kepada korang yang penggemar anime, game ni saya memang suggest untuk korang, sebab games ni memang best dalam cerita dia, untuk karakter dia. So untuk pendek cerita, games ni korang akan main sebagai seorang anggota polis. And dalam masa yang sama, korang akan main ni adalah main character. So korang akan main satu main character ni, dan korang akan habiskan mission tu dengan menggunakan satu character saja. So dia akan bagi option dua character, di mana korang boleh main perempuan dan juga lelaki. And korang juga akan dapat satu partner, di mana partner ni dipanggil sebagai Legion. Apa yang menarik pasal game ni adalah setiap seorang anggota polis, dia orang akan dapat satu legion, anggota polis yang tertentu saja. And yang part yang paling best adalah korang sebagai main character, korang boleh kawal keempat-empat legion. So sebenarnya dia ada empat legion dalam game ni. So apa yang menarik, korang boleh control empat legions tu dalam dalam satu character. So kalau korang tak percaya, korang sendiri boleh main game ni, memang best. Okay, so game seterusnya adalah Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order. So ni adalah salah satunya games Marvel Ultimate Alliance yang korang boleh main semua karakter Marvel. So games ni berusukan top down fighting adventure, dan banyak karakter yang korang boleh pilih dekat dalam Marvel Ultimate Alliance Black Order ni. Dan apa yang best adalah korang ada extension pack yang korang boleh lawan dengan Thanos. So kepada korang yang penggemar Marvel, game ni saya memang suggest untuk korang try. Dalam game ni juga, korang boleh co-op dengan korang punya partner, which mean yang korang boleh main dengan kawan korang. Kalau korang ada dua controllers, korang boleh main dengan member korang untuk siapkan setiap level dekat dalam games ni. Thanos shows no mercy to those who oppose his will.
Game seterusnya kita ada Super Mario Party. So untuk Super Mario Party ni, kepada korang yang ada family, saya rasa game ni memang sesuai sangat. Sebab Super Mario Party ni korang akan challenge korang punya partner dalam macam-macam games yang ada dekat dalam Super Mario Party ni. So umpama macam sukan, dan juga dalam game ni korang akan main macam satu mod, bagi saya macam Jutaria. So games ni memang saya recommend untuk korang yang ada family. Kalau korang ada wife, korang boleh main dengan korang punya isteri. And pada yang tak minat sangat untuk main games party-party ni yang macam ala-ala kartun, so games ni saya memang tak suggest untuk korang yang kaki game untuk shooting dan juga adventure. Okay, so list yang keenam kita ada Super Smash Bros. Ultimate. Untuk Super Mario Bros. Ultimate ni korang akan main macam sekarang ni kita ada Brawlhalla. Tapi Brawlhalla ni dalam keadaan 2D. So untuk Super Smash Bros. Ultimate ni korang akan main still side-scrolling tapi dalam bentuk 3D. And semua karakter Nintendo ada dalam Super Smash Bros. Ultimate ni. Termasuk ada extension pack yang korang boleh main karakter daripada Metal Gear Solid dan banyak-banyak lagi. So Super Smash Bros ni sama juga, korang boleh main dengan partner korang. List yang seterusnya kita ada adalah Animal Crossing New Horizons. And untuk genre game ni adalah life simulation games, adventure game, education games termasuk sekali. So untuk games ni korang akan bina korang punya kawasan dan tempat. So dalam masa yang sama korang akan siapkan mana-mana quest yang ada Animal Crossing New Horizons ni. So saya tak dapat nak bagi banyak lagi info sebab saya pun tak habiskan games Animal Crossing New Horizons ni. Tapi pada korang yang minat dalam life simulation macam The Sims, game yang ada tanam-tanam dan juga ada yang buat-buat-buat rumah macam Minecraft tu, so saya rasa game ni sesuai untuk korang yang minat dalam game life simulation games. So list yang ke-8 kita ada Xenoblade Chronicle 2. So games ni juga best bagi saya, and untuk dia punya jalan cerita tu based on, saya rasa mungkin macam anime juga, macam Astral Chain. So untuk Xenoblade Chronicle 2 ni dia punya genre adalah role playing, dan ini game ni berbentuk JRPG. So untuk role playing character, korang akan macam Astral Chain jadi juga, korang akan main satu character ni. So dalam games tu korang akan siapkan stories dalam satu hero saja. Game ni juga open world. Untuk dia punya graphic memang best. Untuk dia punya fighting style, dia ala-ala Final Fantasy. Kalau korang tengok, kalau korang search kat YouTube, dia punya fighting style tu bukan gaya bebas, tak macam Astral Chain. So untuk Astral Chain, korang akan berlawan dalam dalam cara yang bebas, di mana korang boleh gerak korang punya character. And untuk Xenoblade Chronicle ni, korang akan face to face dengan enemy tu. Bagi saya, mana-mana game anime dekat Nintendo ni memang best. Sebab dia punya, satu dia punya graphic. So saya lebih suka dia punya graphic dekat dalam Nintendo Switch ni. Dia punya fenomena tu memang-memang best. So Xenoblade Chronicle ni, kepada korang yang minat role playing dan JRPG, game ni saya suggest untuk korang dapatkan dekat dalam Nintendo Switch. So game seterusnya kita ada Luigi Mansion 3. Korang akan hunt setiap level untuk menangkap mana-mana hantu yang ada dekat dalam castle. Dalam game ni korang akan selamatkan Mario dan juga rakan-rakan Luigi. So untuk superpower tu korang akan guna satu vacuum ni macam Ghostbuster. And dengan vacuum tu korang boleh hentak korang punya musuh, iaitu hantu tadi. So korang boleh hentak dan juga korang boleh tangkap hantu tu dengan menggunakan vacuum istimewa untuk Luigi. Dia juga ada puzzle yang korang kena solve dalam setiap level. So korang kena cari dan siapkan setiap level tu dengan menyelesaikan mana-mana puzzle yang ada dekat dalam each level. And last list yang saya ada adalah Pokemon Sword and Shield dan juga Pokemon Brilliant Diamond dan Shining Pearl. So mana-mana game Pokemon yang saya main dekat
sama ada Nintendo DS, sama ada Game Boy Advance. Saya memang layan game Pokemon. Lagi satu, dia memang unik sebab korang akan jumpa mana-mana monster ketika korang explore ke tempat ke satu tempat. So korang akan jumpa Pokemon yang unik. And untuk Pokemon Shining Pearl dan Brilliant Diamond ni adalah Pokemon yang baru keluar, which is last month, kalau saya tak silap, bulan lepas ataupun 2 bulan yang lepas. Diorang still ambil konsep yang lama tapi diorang buat dalam keadaan 3 dimensi. Untuk Pokemon Sword and Shield adalah satu experience yang baru di mana korang akan main bukanlah bentuk orang yang kecil, tapi untuk Sword and Shield korang akan main dalam dalam tubuh bentuk yang full macam orang yang betul. So untuk Sword and Shield, saya juga sarankan kepada korang yang belum lagi test dekat dalam Switch, so korang boleh test Pokemon Sword and Shield dan juga Brilliant Diamond. So itu depend dengan mana yang korang rasa lebih menarik untuk korang main. A Pokemon encounter waits for you there. So itu adalah 10 list game eksklusif untuk Nintendo Switch buat masa ni. InsyaAllah saya akan buat lagi video-video macam ni dalam next video. So terima kasih banyak-banyak sebab tonton video ni. And kepada korang yang belum lagi subscribe channel ni, sila tekan subscribe dan juga tekan butang notification on. Bila korang tekan turn on notification, so bila saya post mana-mana video yang baru, korang akan terus alert kat handphone korang. Kepada korang yang dah subscribe channel ni, terima kasih banyak-banyak sebab sudah follow saya sampai sekarang. And sekali lagi saya minta maaf sebab saya tak upload mana-mana video dalam masa tu bulan ni. So itu je lah untuk video kali ini. And kita akan jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Kita akan jumpa dalam next video.